Halo, selamat sore. Bertemu kembali bersama saya, Wahyu Hendra Wirawan. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengontrol presentasi di PC menggunakan handphone Android. Persiapan pertama, yaitu handphone Android yang sudah diinstal aplikasi ShareIt. Yang kedua adalah PC atau laptop yang juga sudah terinstal aplikasi ShareIt untuk PC. Agar bisa menggunakan fitur ini, memerlukan ShareIt versi 4.0 atau di atasnya. Untuk versi terbaru, Anda bisa mengunduhnya di www.ushareit.com. Silakan lihat link di deskripsi. Langkah pertama, buka aplikasi ShareIt di PC. Kemudian buka pula ShareIt yang ada di handphone Anda dan pilih sambungkan ke PC. Setelah terbuka secara otomatis, ShareIt yang ada di handphone akan searching atau mencari PC di sekitar yang sudah diaktifkan aplikasi ShareIt-nya. Silakan pilih PC yang akan disambungkan. Setelah tersambung, di PC akan muncul permintaan untuk menerima sambungan dari handphone Anda. Kemudian dari handphone akan muncul beberapa menu, diantaranya foto, file, kendali PPT, tampilan jarak jauh, putar di, dan cadangkan foto. Pilih menu kendali PPT. Setelah itu di handphone akan muncul gambar panah arah ke atas dan arah ke bawah, yang nantinya akan berguna untuk mengontrol tampilan slideshow dari presentasi Anda. Kemudian dari PC, silakan buka file presentasi Anda. Dan Anda sudah siap menggunakan handphone Anda untuk mengontrol presentasi Anda. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika video saya ini berguna, silakan like, share, dan subscribe. Saya Wahyu Hendra Wirawan, undur diri. Selamat sore.